Turunlah saya pada jalan masuk surga. Makanya suruh dengar khutbah saya, tidak pernah menghakimi, hanya memberikan solusi. Dan khutbah yang paling digemari sekarang ini adalah solusi terhadap masalah kehidupan, solusi tentang ketakutan, solusi tentang apapun. Dan siapa tempat kita berlari untuk menemukan solusi? Yesus yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberikan kelegaan padamu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi Daud berperang sembari menginjil. Dia pergi ke medan perang bukan untuk berperang. Dia pergi ke medan perang hanya untuk antar bekal. Tidak ada niat untuk berperang. Tapi niat itu timbul setelah melihat sikap hati. Begitu dia dengar Goliat menghina nama Tuhan, dia berkata kepada parisan Israel, kenapa kau biarkan si kafir ini menghujat-hujat nama Tuhan? Biarlah aku yang membunuhnya. Jadi sikap hati itu yang dikatakan Daud modal bagi Allah. Karenanya saya berdoa supaya saudara sekalian yang ada di sini, mari melaksanakan profesi sembari menginjil. Saya percaya kalau semua melakukan profesi sembari menginjil, gedung ini dia penuh setiap minggu modelnya seperti ini. Gak cuman menjelang Natal baru lihat semacam penuh sesak orang datang mencari Tuhan Allah. Asal kita melakukan tugas kita sembari menginjil. Dan inilah yang diterima oleh Zakaria. Dia dibuang undi. Tuhan membuka kesempatan. Menjelang beberapa hari menjelang Natal ini, tiba-tiba undangan dari Saparua. Undangannya jatuh pas tanggal 22 Desember lagi. Waduh. Di kota kecil yang bernama Boy. Jadi kalau mau pulang ke kampung saya itu mesti lewat Tanjung bernama Tanjung Boy. Mereka punya acara Natal Boy Sedunia. Waduh. Bu Gubernur hadir, Wakil Bupati hadir, Ketua Sinode dari Gereja Protestan Maluku hadir, petinggi-petinggi gereja dan pemerintah hadir. Dan mereka berkata, kami semua sepakat mengundang Bapak sebagai pengkhotbah. Waduh, saya pikir-pikir dalam hati, kapan lagi mau berkhotbah kepada kawan-kawan Protestan ini? Orang lain saja cari kesempatan sulit, lah saya kesempatan di muka Tuhan. Sementara mempersiapkan khotbah ini, hati saya pergi enggak. Kalau pergi bukan masalah ongkos, masalahnya ini bulan Desember, tanggal-tanggal tua itu gelombangnya minta ampun. Orang justru mati pada akhir-akhir begini nih, bulan Desember tanggal tua, kan 22 sudah termasuk tanggal tua. Saya telepon adik ke kampung, hey nyong, bagaimana gelombang gak? Tergantung angin. Kalau angin bertiup gelombang, angin tidak bertiup tidak gelombang. Oh begitu. Sekarang ini gelombang kayaknya enggak. Oke, berangkatlah saya dengan ibu, kita dua berangkat. Baru tiba sampai di Ambon, dijemput langsung naik kapal. Saya pikir naik kapal Siwa Lima punya gubernur. Jadi saya udah besar hati, biar gelombang pun kapal macam begini mah keren. Ya ampun, sampai di sana kapalnya gak jadi dipakai karena satu dan lain hal. Naiklah speed yang cuma bisa nampung kira-kira 20 orang. Aduh, saya sembahyang gak minami. Lah kalau misalnya napa-napa, lalu tanggal 23 saya gak kemari, berarti saya gak bisa berkhotbah di muka saudara. Tapi saya berkata, pergi saja, pas Tuhan tolong. Kami pergi dengan mantap, pulang dengan mantap, dan kami berada di sini sore ini. Kadangkala kesempatan Tuhan buka kita tolak.
Sedangkan saya baru di Sorong Selatan, bupati sendiri menjadi ketua panitianya. Suara saya sudah serak. Saya pikir bagaimana lagi saya mesti berkhotbah di sana, di Boy Natal Boy sedunia, lalu melayani di sini. Tapi saya percaya, saya pergi, Tuhan pasti sembuhkan suara saya. Memang kalau kita terlibat dalam pelayanan dan mentaati sabda, maka ada berkat. Tuhan membuka jalan bagi kita untuk melayani. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah masalah kita dijawab Tuhan. Ayat ke-13 dikatakan Zakaria dan Elizabeth ini mandul. Ayat 13 berkata, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kami memberikan nama anak kami Yohanes dengan ide supaya Tuhan memakai dia. Besok Natal 25, ada ibadah dua kali, pukul 9 dan pukul 5. Datang saja kapan jamnya, terserah. 9 di sini, jam 5 sore juga di sini. Putra saya akan menyampaikan khotbah. Sebagai pendeta saya bersyukur, terkagum-kagum saya melihat anak saya berkhotbah. Cara dia mengupas firman, cara dia mengungkapkan sesuatu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Zakaria, Allah berfirman kepadanya, doamu Tuhan jawab, tapi kau akan bisu pada waktu anak itu lahir karena ketidakpercayaan. Dalam ayat ini jelas dikatakan. Dan dengan demikian Zakaria mendapatkan pertolongan. Kalau Zakaria punya persoalan adalah mandul istrinya, persoalan kita mungkin lain. Persoalan kita mungkin pintu yang terkunci dari segala bisnis, dari segala pergumulan rumah tangga lainnya. Kalau Tuhan tolong Zakaria dengan berkata, doamu Tuhan dengar, doamu aku telah dengar. Sulit apa bagi setiap kita yang hadir pada hari ini dan mendengarkan khotbah Natal, dapatkah juga kita percaya kalimat Tuhan akan berkata pada kita secara pribadi, anakku doamu juga aku dengar. Tuhan tidak memilih warna, Tuhan tidak melihat siapa kita, anak emas, anak tiri, atau anak kandung, anak tiri, anak emas, anak tembaga, anak kayu, anak batu, tidak ada. Pada tangan mata Tuhan semua kita sama. Karena Mazmur 139 ayat 13 berkata, dalam rahim ibuku aku ditenun oleh Allah. Jadi setiap kita hasil tenunan Tuhan. Karenanya kita melihat diri dengan satu sikap hati, aku anak Tuhan. Kalau Tuhan tolong orang lain, kenapa saya tidak? Kalau Tuhan buka jalan pada orang lain, kenapa saya tidak? Mari kita hampiri Allah dengan sikap hati bahwa Tuhan itu adil dan dia tetap ada dan sama, tidak berubah kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat yang ketiga yang saya temui dalam Injil Lukas pasal 1 masih pada tokoh bernama Zakaria. Berkat ketiga, keturunannya dipakai oleh Tuhan. Dengarkan pasal 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan tentang anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth. Ayat 16 dan 17 berkata, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, yang ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bayangkan apa siapa enggak bangga. Zakaria imam, anaknya juga menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan Allah berkata, aku akan jadikan dia orang yang membalikkan hati bapak-bapak kepada anaknya. Itu bukan perkara gampang. Anda bisa balikkan hati orang kepada dari jahat menjadi baik, yang durhaka menjadi taat. Itu bukan pekerjaan bisa dipelajari di sekolah. Gak ada. Itu bukan urusan manusia.
Karena manusia tidak bisa mengerjakan, membalikan hati seseorang dari jahat menjadi baik, dari pembunuh menjadi pendeta, dari perempuan tidak benar menjadi ibu rumah tangga yang taat dan baik. Itu bukan pekerjaan kita dan manusia punya kuasa. Tapi kalimat ini menggetarkan batin, bahwa Tuhan bisa pakai seseorang dan mulut dan lidahnya bisa membalikan hati orang jahat menjadi baik. Hati bapak-bapak yang tidak lagi mengasihi anaknya berubah menjadi mengasihi anak. Karenanya seminar keluarga tahun depan itu sangat penting. Semua kita daftarkan diri dari sekarang. Nah, saya kembali katakan, saya akan berbicara kepada para suami, istri saya berbicara kepada ibu-ibu, dan anak saya berbicara kepada anak-anak. Kita ada beberapa hari di sana, di Kinasi, gedung sudah dibuk. Kita akan melihat generasi kita. Kenapa gereja-gereja yang ada di Amerika sebagian besar juga tutup? Di Eropa lebih celaka lagi. Gereja dijual dan dijadikan restoran, dijadikan mall, lebih celaka lagi dijadikan masjid. Kenapa orang kehilangan generasi? Anak-anak umur 17 sudah diusir keluar dari rumah bapaknya. Mandiri, tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal Tuhan. Anda pergi ke Eropa, Anda tanya, "Are you Christian? What you are talking about?" Ditanya Anda orang Kristen, "Lu ngomong apa sih?" Dia menjadi heran. Anda tanya orang-orang anak-anak muda di gereja di luar sana, "Are you Christian?" "Yes. Yes, I am. I am the member of the largest church in Jakarta, GBI, the Rose of Sharon." Orang bercerita. Jika kita tidak menggalang anak-anak kita untuk berbalik kepada Tuhan, kita akan kehilangan satu generasi, dua generasi, tiga generasi. Tidak tertutup kemungkinan gereja dijual. Jika anak-anak kita, kita masa bodoh dengan mereka. Mereka melayani Tuhan, kita marah. Gereja lagi, makan sana gereja. Heran. Orang tua tidak mendukung anaknya pergi ke gereja. Tapi kalau anaknya baru pulang dari nightclub, itu baru namanya anak mama. Dunia terbalik. Coba mari kita pikirkan sejenak. Mari kita melayani Tuhan, berbisnis sembari menginjil, melakukan tugas kita sembari menyebarkan bahwa ada Tuhan yang satu, yang mampu bangkitkan orang mati, yang bisa memberikan berkat kepada siapa saja yang memintakannya. Keturunan kita diberkati Tuhan. Yang terakhir, berkat lewat Zakaria yang kita dengar, Tuhan menghapus aib kita di muka orang. Ayat 25. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Anda dicaci maki, disamakan seperti orang durhaka tanpa salah. Minggu lalu saya berkhotbah tentang orang memasang jaring dan jerat di hadapan kita. Ada orang senang kalau kita bercerai, ada orang senang kalau kita bangkrut, ada orang senang kalau kita masuk penjara. Kau pernah jumpa itu? Gak jauh-jauh, berada di dalam rumah tangga kita sendiri. Entah itu kakak kita, adik kita, besan kita, om kita, tante kita. Ada orang senang. Pernah kau baca Alkitab, bahwa kau temui orang-orang yang menambahkan celaka orang lain. Dia memasang jerat, dia memasang jaring. Kita dianggap burung yang sedang terbang, kena jaring dan tertangkap. Karenanya saya bilang tadi, mau cari hakim, gak usah cari jauh-jauh di pengadilan negeri, cari di gereja. Banyak hakim yang menghakimi. Ada orang senang. Ada orang yang sengaja di internet, di YouTube, cari kesalahan orang aja.
dan dikasih tahu orang ini begini begini begini, orang ini begini begini. Saya bersyukur saya gatek gagal teknologi. Makanya saya enggak ngerti internet, ngerti apa itu apa namanya Facebook. Jadi saya mah tenang-tenang aja. Makan ya makan, tidur ya tidur, jalan ya jalan, melayani khotbah. Aduh asik, asik. Hidup paling enteng. Gak usah roba marga, simatupang, siang malam tunggu panggilan. Gak perlu. Orang tanya, Bapak gak punya HP? Gak punya, Pak. Jadi, pernah satu kali saya ke Amerika. Saya ketinggalan pesawat. Saya mau pergi ke Florida. Untuk mengikuti acara gereja, karena saya ketua sinode. Jadi saya sampai di airport di Los Angeles, saya tanya sama orang Korea, how far to Florida? Oh, it is about 1.5 hours. Kira-kira 1.5 jam. Ya saya pikir-pikir, ya udah 1.5 jam mah, udah saya tidur aja di pesawat. Tiba-tiba mendarat sini, sudah 1.5 jam. Katanya saya turun salah airport di tempatnya Elvis Presley. Apa tuh kotanya namanya tuh? Lalu saya turun, saya cari bagasi. Saya cari bagasi. Loh bagasi saya kok gak keluar-keluar. Saya tanya di lost and found. Di tempat yang kehilangan dan ketemu. Ditaruh tas kalau hilang. Saya tunjukkan. Sir, I want to get my baggage. Oh ya, can you show the ticket? Saya tanya, oh! Not here. You have to go to Florida. In a hurry please. Buru-buru. Waduh, saya buru-buru dikawal sama dia supaya tidak melewati lagi proses imigrasi yang panjang. Dia langsung kawal saya, ini orang nih yang ketinggalan pesawat. Langsung sasat-sasat sampai sana, begitu tiba pesawat sudah keluar. Ya. Hilang akal. Mau telepon HP enggak punya. Saya cuma diam. Saya lapor. Dan dari airport mereka telepon. Saya kasih tahu Tommy Smith yang mesti bawa saya punya. Ini dia telepon. Orang yang kau mau jemput ini tertinggal sekarang. Dia salah. Dia turun di sini. Mestinya dia mesti turun di Florida. Sekarang dia turun sini. Sekarang kau tunggu dia ya, pesawat berikut. Nanti dia akan tiba jam sekian. Tunggu pesawat. 3 jam saya tunggu. Inilah gara-gara HP enggak punya. Haleluya. Memang pendetamu ini hebat. Naik sepeda enggak bisa, naik motor enggak bisa, bawa mobil enggak bisa, ya Facebook enggak bisa, internet enggak bisa, tapi karang buku pakai tulis tangan. Luar biasa. Ini mesti masuk Guinness Book. Haleluya. Jadi luar biasa ya. Kalau kita taat sama sabda, Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Sekarang yang kedua, apapun yang terjadi, bernadalah. Apapun yang terjadi, bernyanyilah. Saya baca di sini Maria bernyanyi. Pasal 1 ayat 47 sampai 56, sampai di rumah baru baca ya. Ini kalau kita baca ini khotbah panjang sekali ini. Dari tapi enggak khawatir juga, karena ntar ini ada makan malam. Panitia bermurah hati memberikan kita makan malam. Haleluya. Dari mana itu? Bukan nasi padang, tapi hoka-hoka bento. Wah, beri tepuk tangan buat panitia. Haleluya. Karena itu saya mau khotbah agak lama supaya saudara bisa lapar dan makan enak. Setiap pintu ada makanan. Jadi jangan keluar satu pintu berdesak-desak. Maju, 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 enggak usah. Ya pintu kosong ke sana. Ada makanan di setiap pintu. 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Kecuali sini enggak ada pintu. Ya, jadi 5 pintu lihat saja. Mana yang kosong ke sana pasti makanan dapat. Jadi, mari kita lihat. Maria menyanyi. Wah, tidak digambarkan suaranya alto tenor enggak disebut. Bukan suara yang Tuhan tuntut. Hati yang Tuhan tuntut. Jadi kalau sampai di sorga, pekerjaan kita cuma nyanyi, bergabung dengan kor besar,
Nyanyiannya sudah punya tema. Apa itu? Layak kau yang duduk di atas tahta menerima pujian dan hormat selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi suara enggak bagus, jangan takut. Itu bukan soal suara yang diperlukan, ungkapan batin, ungkapan hati. Tadi saya katakan definisi nada, nada bukan saja tinggi rendah sebuah lagu, tetapi nada juga berbicara tentang ungkapan hati. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikannya. Jadi kalau hatimu mengungkapkan sesuatu dengan lewat ungkapan syukur, itu juga lagu, itu juga nada nyanyian bagi Tuhan. Yang berikut, bukan saja Maria bernyanyi dalam pasal 1 ayat 47 sampai 56, tapi Zakaria bernyanyi pasal 1 ayat 67 sampai 80. Malaikat bernyanyi pasal 2 ayat 13 sampai 14. Para gembala bergembira alias menyanyi. Dan dua terakhir ini yang langit saya gambarkan, nada dan pujian mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi kita lihat di sini, bergembira karena Tuhan, dan Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati. Jadi ada masalah menyanyi, ada pergumulan menyanyi, ada sakit penyakit menyanyi. Rupanya nyanyian adalah cara Allah untuk mengulurkan tangannya. Tetapi jika persungutan, bersungut-sungut, berkat jauh. Pertolongan Tuhan menjadi jauh. Karenanya hari ini kita bertekad di malam Natal ini, dalam memasuki hari-hari, minggu dan bulan dari tahun 2015. Bila kita masuk dengan sikap hati, apapun yang terjadi bersyukurlah. Apapun yang terjadi bernyanyilah. Yang berikut, Alkitab juga mengatakan, pujian kepada Tuhan, bergembira kepada Tuhan adalah perlindungan yang kokoh. Kita perlu perlindungan, dan perlindungan kita adalah nada dan pujian kita sendiri. Ayat terakhir ini saya mau bacakan, dan kita akan masuk di dalam doa. Nehemia 8 ayatnya yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Dalam bahasa Inggris, the joy of the Lord is our strength. Jadi kita lihat di sini kekuatan kita bukan ada pada keluhan, bukan ada pada persungutan, bukan ada pada mempersalahkan Allah dan bertanya, suffering why me? Tapi kita menghadap Tuhan dengan nada dan dengan sabdanya yang menuntun kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, bernyanyi bersama saya sebuah lagu. Bila aku berada dalam kesusahan, Engkau adalah penolongku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Pandang jika pada Tuhan. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasihmu yang tak pernah bersyukur.
lain yang kami harus berlari di kala kesesakan melanda kami Tuhan. Engkaulah jawaban kami, karena undangan terbukamu berbunyi, marilah. Marilah kepada kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang membuat kami susah, apa yang membuat kami khawatir, kami tidak perlu khawatir dan takut. Sejauh kami dapat membawa persoalan kami, kesesakan dan pergumulan kami kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan kami percaya Allah bukan manusia pendusta, tapi Tuhan yang membela firman-Nya. Olehnya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, kami mani firman-Mu mintalah, maka kepada-Mu akan diberi. Kami mani firman-Mu, jangan khawatir barang apapun. Nyatakanlah keinginan-Mu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan dengan iman di dalam nama Yesus, kami terima jawaban Tuhan atas permohonan doa kami. Silakan turunkan tangan saudara percaya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Adakah di antara kita yang sakit atau meminta pemulihan kesehatan saudara? Letakkan tangan kanan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Angkat tangan kiri-Mu tinggi memuji Tuhan. Dan oleh-Nya mari kita satu dalam doa kesembuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak terkira-kira. Terima kasih buat korban-Mu yang sempurna yang Tuhan kerjakan di kayu salib, lewat darah-Mu yang Kau tumpahkan untuk menyucikan dosa dan mengampuni segala salah kami dan membenarkan kami di hadapan Allah. Kami bersyukur buat korban luka-luka bilur yang Engkau deritakan, yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kami dan berdiri atas jaminan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit dan kelemahan tubuh kami ikat, kami usir, kami tolak keluar. Penyakit yang Kau tinggalkan umat Allah pada hari ini, karena tubuh, jiwa dan roh kami milik Yesus Kristus, dibeli dengan harga yang mahal dan tunai, dengan darah Anak Domba Allah yang tertumpah di atas kayu salib di Golgota. Dan oleh kuasa bilur Yesus Kristus, segala penyakit telah dinyapkan. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu yang kuat tambah serahkan umat-Mu. Gembalakan kami, oh gembala yang baik, pada rumput yang hijau dan mata air yang tenang, karena nama Tuhan sendiri. Hamba berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia, biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doakan gereja-gereja yang di malam Natal ini mungkin tidak seperti kami merayakannya secara begini luar biasa megah, tetapi Tuhan, Engkau ada di antara mereka. Setelah firman-Mu 2-3 berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di antara mereka. Lawatlah mereka ya Tuhan. Mungkin mereka yang mengalami karena gerejanya rusak, karena gempa, karena bencana alam, ya Tuhan hiburkan mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di pusat dan daerah, biarlah hikmat Allah mewarnai mereka dalam mengatur bangsa kami yang besar dan rakyat yang banyak ini. Hamba berdoa bagi kota Jakarta, Jakarta di mana kami tinggal, bebaskan dari segala bencana alam, dari wabah penyakit, dari segala teror dan ketegangan. Biarlah Jakarta penuh dengan damai Natal. Hamba juga berdoa bagi Tuhan, rekan-rekan yang melayani panitia, semua yang melayani baik sound system musik, yang mengisi acara, termasuk Noela. Biarlah Tuhan pakai anak muda ini menjadi satu kesaksian di mata dunia bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak dipermalukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ekstra persembahan yang kami akan beri untuk sekolah Alkitab di Lampung, biar Tuhan kuduskan persembahan kami dan pulangkan berlipat ganda bagi tiap tangan yang memberi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.